Jadi saya kenal dengan beliau Pak Ipong ini di saat beliau kundur dari Kalimantan. Jadi baru 4-5 tahun ini. Setelah kami kenal, kami melihat bahwa sosok Pak Ipong ini sosok yang punya etos kerja yang tinggi. Kepemimpinan yang lugas dan tegas. Ini yang kami lihat kepada sosok Pak Ipong. Sehingga kawan-kawan di OPD sedikit agak kewalahan untuk mengikuti gerakan-gerakan Pak Ipong yang luar biasa dengan etos kerja yang tinggi ini. Inilah yang dibutuhkan untuk ke depan. Ya. Bagaimana Ponorogo bisa kaya daerah-daerah metropolis lainnya? Karena Ponorogo ini letaknya sangat-sangat strategis. Di sebelah barat ada Kabupaten Wonogiri, di sebelah selatan ada Kabupaten Pacitan, sebelah timur ada Kabupaten Trenggalek, di sebelah utara ada Magetan dan ada Madiun. Sesuatu letak yang sangat strategis. Kalau ini dikelola dengan tepat, dengan baik, dengan benar, insya Allah Ponorogo akan menjadi suatu kabupaten yang metropolis. Jujur, kami mengakuinya bahwa kami secara pribadi puas dengan pembangunan yang ada di Ponorogo. Dulu banyak kawan-kawan kami di kabupaten sekitar tetangga itu mencemooh saya. Apa kata-katanya? Di saat naik mobil masuk kemudian terbangun, itulah Ponorogo yang katanya jalannya lubang-lubang. Itu dulu. Jadi kawan-kawan Trenggalek, kebetulan sama dengan partai saya, kawan-kawan Magetan sama dengan partai saya, itu yang selalu saya itu diperolok-olokkan. Naik mobil, tidur nyenyak, kalau sudah bergoyang-goyang bangun, itulah Ponorogo. Itu dulu. Kedua, banyak yang datang ke DPRD terkait dengan protes ditanami pisang. Masih ingat jalan mulai dari Jetis sampai ke Pangkal Sawu, ya kala itu ditanami pohon pisang. Sekarang kita coba lihat ya jalan-jalan yang ada di Kabupaten Ponorogo ini secara utuh, secara menyeluruh. Baik itu jalan antar provinsi, jalan antar kecamatan, jalan antar desa, bahkan jalan kampung. Saya belum menemukan itu jalan yang kaya dulu ditanami pohon pisang. Banyak dikala kami datang, turun ke bawah, merasa puas dengan program yang tentu kami bahas bersama. Apakah itu program 300 juta untuk desa setiap tahun, atau program BKKD desa, atau program POKMAS, kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Dan semua program itu bisa untuk pemberdayaan masyarakat. Contoh POKMAS, BKKD, dan sebagainya. Ini bisa merangsang bagaimana masyarakat desa ikut terlibat di dalam pembangunan desa. Sehingga sekarang tidak ada bedanya antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Semuanya, ya, rata-rata itu jalannya sudah mulus dan baik. Namun kami juga mengakui ada di antara titik-titik yang masih perlu diperbaiki. Dan itu PR bagi kita semuanya, agar bagaimana yang titik-titik belum baik ini bisa kita perbaiki dalam waktu yang tentunya 5 tahun ke depan. Itu yang kami rasakan setelah kami juga menyerap aspirasi dari warga, dari masyarakat yang kami. Bidang pendidikan, kawan-kawan media masih ingat
banyak penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kalau tidak salah di 2019 ini Kabupaten Ponorogo menerima penghargaan hampir 10-11 penghargaan. Di dalamnya adalah di bidang pendidikan. Ini merupakan sebuah bukti bahwa bagaimana pemerintah kabupaten sangat-sangat memperdulikan, sangat-sangat konsekuen, sangat-sangat bagaimana pendidikan di Ponorogo itu menjadi sebuah pendidikan yang berkualitas. Akhirnya membuahkan hasil dengan diakuinya oleh pemerintah pusat, diakuinya oleh pemerintah provinsi, diberikan penghargaan kepada kami, kepada pemerintah kabupaten. Ya, karena itu merupakan etos kerja seorang pemimpin yang ada di Ponorogo. Termasuk bidang kesehatan. Kesehatan. Dulu Posyandu Mantisuri, ya kan? Posyandu Mantisuri. Sekarang coba lihat di desa-desa, ya, Posyandu dihidupkan kembali. Ini sesuatu yang penting karena ini untuk generasi berikutnya. Jadi kalau mulai dari awal generasi ini betul-betul kita perhatikan pola makannya, gizinya melalui Posyandu, maka akan melahirkan generasi-generasi yang nantinya akan menggantikan kami-kami. Karena apapun itu adalah menyangkut sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya baik, sumber daya manusianya cerdas, maka Ponorogo tidak akan ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Itulah mengapa kami juga hormat, kami juga mengapresiasi terkait dengan Posyandu yang sekarang digalakkan oleh pemimpin kita yang ada di Ponorogo ini. Dan kami berharap itu bisa dilanjutkan. Juga bagaimana pelayanan di tingkat puskesmas. Ya, ini sekarang juga luar biasa. Kami mendapatkan beberapa laporan yang sebelumnya ini pelayanan selalu kita soroti setiap pembahasan-pembahasan, tapi setelah rumah sakit puskesmas berubah menjadi BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, maka pelayanan bisa ditingkatkan. Mengapa bisa ditingkatkan? Karena kawan-kawan di puskesmas, kawan-kawan di rumah sakit diberi kekuasaan, keleluasaan untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri dengan keuangan yang ada melalui BLUD. Tidak harus mendapat minta persetujuan kepada kami DPRD. Ini yang menjadikan sekarang pelayanan untuk rumah sakit, untuk puskesmas menjadi lebih baik karena bisa mengeksekusi sendiri melalui alokasi-alokasi anggaran yang ada di. Kalau kita bicara berbudaya religius, kami bisa melihat bagaimana event-event yang menjadi ikon kita yang namanya Reyog Ponorogo. Gebrakan yang ada setiap tanggal 11 di 282 desa kalau tidak salah, semuanya mementaskan adiluhung seni reog milik kebanggaan Ponorogo. Dan ini sesuatu yang penting karena jangan sampai budaya akar reog milik kita nanti kayak di tahun-tahun kemarin dicaplok oleh negara Malaysia. Makanya mulai dari pembinaan di tingkat sekolah dasar, di tingkat sekolah menengah, di tingkat sekolah atas, ditampilkanlah setiap tanggal 11 di setiap bulan. Untuk apa? Untuk bagaimana tidak mati tetapi ada regenerasi yang akan melanjutkan
terkait dengan reog yang menjadi kelembagaan Kabupaten Ponorogo, termasuk di tingkat sekolah dasar, di tingkat sekolah menengah, maupun di tingkat sekolah atas, bahkan di perguruan-perguruan tinggi. Inilah yang tentu kami memberikan support dan apresiasi. Hanya memang kami pemerintah kabupaten, Pak Bupati sedang berjuang bagaimana reog ini diakui oleh UNESCO. Nah, salah satu syarat bahwa reog ini diakui oleh UNESCO memang tidak ringan. Di samping kita tampilkan setiap tanggal 11, kita adakan festival-festival reog nasional. Maka juga tampil minimal di 10 negara. Kemarin tampil di Prancis, tampil di Belanda. Untuk apa itu? Agar UNESCO mengakui bahwa reog itu adalah budaya Indonesia, budaya Ponorogo, sehingga tidak dicaplok oleh negara lain. Itu sesuatu yang membanggakan, karena apapun ini untuk peninggalan anak cucu kita nantinya. Kedepan kami sesuatu yang sudah baik-baik, jalan yang sudah baik, infrastruktur yang sudah baik, pasar, coba tempat berkumpulnya antara konsumen itu di pasar. Dan coba kita lihat pasar-pasar tradisional sekarang sudah terbangun dengan ya representatifnya. Kita lihat Pasar Pulo, Pasar Sawu, Pasar Sambit, Pasar Pon, begitu juga Pasar Kauman, dan pasar-pasar lain dibangun dengan megah dan representatifnya untuk pasar sekelas tradisional. Begitu juga kalau tadi kawan-kawan media melewati wilayah Pasar Legi, di sana sedang dibangun pasar berlantai 4 dengan megahnya. Itu kita bangga. Kita sebagai warga masyarakat Ponorogo, karena pasar merupakan roda perekonomian. Ingat, jadi perputaran ekonomi itu lebih banyak di pasar. Kalau kemudian pasar dibangun yang seperti kami sampaikan tadi, tentu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, pada perputaran keuangan. Ingat, di 2019, ya, pertumbuhan ekonomi kita itu di angka 5,01%. Sebuah pertumbuhan ekonomi saat ini yang juga luar biasa, 5,01%. PDRB kita, ya, produk domestik regional bruto, ya, di 2019 ini sebesar 20,50 triliun. Inilah, ya, kebijakan-kebijakan yang ditelurkan bisa dilihat sejauh mana dampaknya kepada perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan infrastruktur, pembangunan pasar, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan-pembangunan yang lain, itu dapat dilihat sejauh mana tingkat pertumbuhan mempengaruhi dari kebijakan itu. Ternyata bisa kita lihat, 5,01% PDRB 20,50 triliun, sesuatu yang tidak enteng, ya, apabila kita melihat situasi dan kondisi bangsa kita saat ini. Untuk memilih pemimpin, kita memang harus melihat rekam jejak. Apa yang sudah diperbuat dan apa yang akan diperbuat.
Pertanyaannya, apa yang sudah diperbuat? Mari secara sesama, bersama-sama kita potret secara objektif. Dulu rumah kami itu pulung. Untuk menuju pulang ke rumah orang tua saya memerlukan waktu yang cukup lama. Sekarang jeruk sing, pulung, soko sampai tembus yang namanya Trenggalek ditempuh hanya sekian menit. Mengapa? Karena jalannya sudah halus. Kami punya anak asuh orang Rayun, anak Rayun. Kami sering ke Ngerayun. Sekarang kita tempuh ke Ngerayun juga hanya sekian menit. Bungkang Rayun, Salaung Rayun. Pasar-pasar kami dulu kumuh. Setelah terbangun sekarang bisa kita lihat. Pertumbuhan ekonomi kita juga luar biasa. Jadi potret-potret yang bisa kita lihat sekarang ini, kami kalau kita lihat secara objektif tidak salah. Yang sudah baik-baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki. Itu harapan kami. Ya, kami sedikit mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Ponorogo. Karena 2020 ini Ponorogo akan digawi tanggal 9 Desember 2020 itu akan ya pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Boleh beda pilihan, itu demokrasi. Tapi tetap kita jaga yang namanya persatuan, kesatuan, kerukunan. Itu nomor satu. Kedua, jangan salah memilih pemimpin. Karena kalau salah satu, dua, tiga, empat menit kita memilih pemimpin, 1, 2, 3, 4 menit kita memilih pemimpin, kalau itu salah, akibatnya bukan 1, 2, 3, 4 menit, tapi akibatnya itu 5 tahun. Kalau salah, tetangga-tetangga kita, Madiun, Magetan, Trenggalek, Pacitan, sudah lari kencang. Karena era sekarang, siapa yang lari kencang, itulah yang berhasil. Itu sekarang. Sudah sampai di stasiun Gambir. Kalau kita salah, kita tetap berjalan di tempat. Jadi ingat, boleh kita memilih 1, 2, 3, 4 menit. Kalau salah, maka akan berakibat itu 5 tahun. Tetapi kalau ternyata yang kita pilih itu tepat dan benar, maka akan kita tinggalkan pilihan yang tepat dan benar ini bukan untuk kita saja, tapi juga untuk generasi anak cucu yang bisa kita wariskan. Itu yang menjadi titipan saya agar kita nanti setelah purna menjadi pemimpin Ponorogo ini bisa memberikan warisan kepada anak cucu kita. Warisan apa? Warisan infrastruktur jalan yang baik, warisan infrastruktur pasar yang baik, warisan perekonomian yang baik, warisan ya sesuatu yang membanggakan untuk anak cucu kita. Itu harapan.